Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan game yang tersembunyi atau disembunyikan di Steam Library, guys. Nah, misalnya kalian punya game, kalian hate gamenya dan kalian pengen mainin lagi, tapi kalian lupa nama gamenya apa. Nah, caranya tuh mudah banget, guys. Caranya kalian buka Steam kalian. Setelah itu kalian lihat di bagian pojok kiri atas ini ada tulisannya Steam View Friends Games Help. Nah, kalian klik di bagian View, guys. Kalian klik di bagian View, setelah itu kalian pilih di bagian Hidden Games. Dan klik, dan tada, tuh gamenya yang kalian sembunyikan bakalan muncul. Jadi ini adalah game-game yang sebelumnya Ko Tutorial udah sembunyikan. Jadi kayak gitu, guys, cara memunculkan game yang kalian sembunyikan atau kalian hide di Steam Library, guys. Dan jika kalian ingin memunculkan game yang kalian hide atau kalian sembunyikan ini ke library, kalian klik kanan pada game yang ingin kalian pindahkan ke library, kalian pilih manage, setelah itu kalian pilih remove from hidden. Nah, udah deh, udah terpindah ke library. Di sini Ko Tutorial mau pindahin semuanya, remove from hidden. Setelah itu, untuk melihat library-nya lagi, kalian klik di bagian show all collection, kalian klik. Setelah itu kalian lihat di sini udah balik lagi kayak Apex Legends, Brawlhalla, Crystal Crusher. Nah, kayak gitu, guys, cara memunculkan game yang kalian hate atau kalian lupa hate di Steam Library, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye bye.